Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, Melweather Champion Chester FTX Crypto Cup dimulai tadi malam di Amerika Serikat, tepatnya di kota Miami. Teman-teman, menghadapi Ali Reza Viruja di babak pertama. Sistem pertandingannya adalah mereka akan bermain selama 4 game. Jika hasil mutlak sudah didapatkan, maka tidak perlu ada partai keempat. Dan hebatnya peraknan Menumbangkan Alireza Ali Alireza Ali sang penyihir kalau kata teman-teman dari Sobat Pencinta Catur Indonesia. Nah gimana partainya? Kalau biasanya pembukaan Berlin Defense ya, variasi Berlin Defense dalam pembukaan Ruy Lopez itu berujung remis. Praknana Anda bisa merubah Berlin Defense menjadi sebuah permainan yang sangat taktikal dan bagus banget untuk kita simak dan kita tiru teman-teman. Tonton terus sampai habis. Oh ya, pertandingan ini diadakan langsung di Miami ya, tapi ini kayak e-sport nih, guys. Jadi mereka walaupun saling berhadapan secara langsung, mereka bermain menggunakan komputer. Langsung kita bahas Praknanda pegang buku putih, Ali Reza Firuja pegang buku hitam. Sebelum itu pastikan kalian sudah menekan tombol like dan kalian sudah subscribe channel RL Chess juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan sudah kasih tombol like. Semoga kalian sehat-sehat terus dan kalian bisa uh, terus mendukung channel ini untuk terus berkembang. Ragnar memulai dengan langkah M4 dan dijawab E5 oleh Ali Reza, kuda petak F3, kuda C6, dan gajah B5. Ini pattern dalam pembukaan Rui Lopez nih guys. Nah, kuda ke petak F6 dikenal dengan variasi Berlin Defense dan terkenal karena solidnya dari variasi ini. Magnus Carlsen juga mainin pembukaan ini nih, sering banget. Nah, kemudian peraknaan Anda melanjutkan dengan rokade pendek sesuai dengan teorinya kuda makan pion M4, benteng ke petak S1, dan kuda ke petak D6. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa dipilih ya dalam uh, menjawab benteng ke petak S1 ini. Bisa kuda ke petak D6, bisa kuda ke petak F6. Cuman yang paling banyak dipilih adalah kuda ke petak D6, guys. Oke? Okay. Oke? Kuda ke petak D6, kemudian kuda makan pion E5, gajah memang dikasih, tapi kalau dimakan ini akan terjadi teknik discover check ya, menteri akan hilang guys. Karena ada skak dari benteng E1. Oke, setelah kuda E5, hitam gajah ke petak E7, kemudian gajah tarik ke petak F1 dilakukan oleh prak Kemudian alireza kuda makan kuda E5, benteng makan E5, hitam roka pendek, putih kuda C3. Hitam kuda E8, putih langsung menyerang dengan kuda D5. Kemudian Alireza Viruja gajah ke petak D6. Kemudian Praknananda Benteng tarik ke petak E1, hitam C6. Putih kuda E3, hitam gajah kembali lagi ke petak E7. Dan putih kuda ke petak F5. Ya kenapa uh, Alireza menarik kembali ya gajah ke petak E7? Pastinya dia uh, sangat aware dengan ancaman kuda E3 ini nih. Makanya dia ngeplot gajah ke petak E7. Sehingga ketika kuda F5 dia bisa gajah G5 membantu pertahanan di sayap raja guys. Kemudian Pragnananda melanjutkan dengan langkah D3. Coba menukar gajah gelap di petak C1, hitam jawab D5. Gajah makan G5, menteri makan G5, putih kuda ke petak E7 skak. Raja ke petak H8, kuda makan gajah dilakukan oleh Pragnananda. Ya kalau misalkan gak makan itu bahaya ya buat kuda Pragnananda Karena item nanti akan mengunci kuda di petak E7 dengan gajah E6 guys. Kuda makan gajah benteng C8 kemudian putih dobrak dengan C4. Hitam kuda ke petak F6 putih menteri B3. Ancam pion di petak B7. Ali Reza Firuja merespon dengan menteri F4. Apa idenya memberikan pion di petak B7? Idenya adalah ketika putih terpancing dengan makan pion B7 maka kuda G4 akan hadir. Dan jelas ini berbahaya sekali. Akan ada checkmate mengikuti. Oke, okay, karena ini jelas banget kalau G3 ya ada Menteri F2, Raja H1, dan Skakmat. Nah, jelas setelah Menteri F4, Praknananda lebih dulu G3, kemudian Menteri tarik ke petak C7, kemudian Putih Menteri A3. Idenya adalah mengancam pion A7 sekaligus Praknananda ingin memplot benteng ke petak E7. Ya Alireza merespon dengan langkah C5 dan setelah langkah C5 ini ini merupakan sebuah kesalahan dari Alireza karena keunggulan besar dimiliki oleh Pragnanda. Langkah yang lebih tepat merespon Menteri A3 adalah dengan memplot menteri ke petak B8, guys. Setelah C5, kemudian pion C makan D5, kuda makan pion D5, pragnananda benteng A ke petak C1. Kemudian hitam menteri ke petak B6. Makin besar keunggulan bagi prak nananda. Prak mengambil keuntungan dengan benteng ke petak E5. Boom! Mengincar kuda di petak D5 sekaligus mengancam pion di petak C5. Alireza Firuja kuda ke petak B4. Putih D4. Dan hitam kuda ke petak C6. Sebentar, kita perlu bahas ya kenapa nggak dimakan nih pionnya. Jika dimakan dengan pion C makan D4, maka putih akan melakukan langkah benteng B5. Garpuan terhadap menteri dan kuda di petak B4 guys. Ya karena gajah di petak uh, benteng di petak B5 dijaga oleh gajah ya. Jadi itulah kenapa setelah langkah D4 hitam memilih kuda C6. Dan ya peraknananda unggul satu pion dengan benteng E C5. Hitam benteng C ke petak D8 putih dorong D5. Hitam kuda E5 putih menteri C3. Alekhin Gan posisi yang pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Alekhin dilakukan oleh prak Ini ciri khasnya, teman-teman. Kemudian, setelah menteri ke petak C3, hitam merespon dengan benteng F ke petak L8. Prak melanjutkan dengan langkah H3, simple, waiting move. Dia menyusun posisi supaya nggak terancam. Kemudian hitam menteri D6, putih gajah G2. Hitam H5, coba mendobrak alir Reza tapi malah membuat posisinya makin makin terbuka. Kemudian Pragnananda masuk dengan benteng C7, hitam benteng B8, Prag menteri ke petak A3. Simpel, sederhana idenya supaya bisa makin menguatkan posisi pion ini, teman-teman. Ditolak pertukaran dengan menteri ke petak B6 oleh Ali Reza Firuja, Pragnananda mendorong pion D6. Kemudian menteri ke petak D4 dipilih oleh Ali Reza. Blunder terus dilakukan oleh pemain hitam ya, teman-teman. Kalian juga bisa lihat evolution bar-nya semakin tinggi. Semakin salah langkah yang dipilih oleh Alireza Firuja. Praknananda menteri ke petak C5. Wow, dia memberikan pion di petak B2. Dan dia ya, itu merupakan pion racun. Dan kemudian dimakan oleh Alireza Firuja dengan menteri makan B2. Kalian bisa tebak gak, apa langkah terbaik untuk Praknananda? Sebenarnya dia punya ide apa guys? Kalau kalian menemukan langkah F4, boom! Apa idenya? Ya, idenya adalah untuk mendapatkan pion di petak H5. Kalau misalkan dia garpu dengan kuda D3, aduh, putih salah, enggak ya, teman-teman? Sebenarnya ini adalah langkah tipuan dengan menteri makan pion H5. Skak raja ke petak E8, kemudian menteri makan pion F7, raja ke petak A8, menteri ke petak H5, raja ke petak E8, dan akan ada gajah ke petak D5. Boom! Kalau kata Sobat Pencipta Catur sih. Ini pura-pura salah dulu bang, biar lawannya terjebak. Benteng e 6 gajah e 6 raja ke petak F8, skakmat. Nah, lantas apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Ali Reza Firuja setelah merespon langkah F4? Dia kuda ke petak G6. Dapatkah kalian lanjutkan ide dari anda? Yap, tepat banget. Menteri makan pion H5, boom, skak, raja ke petak G8, gajah datang lagi ke petak D5, boom. Indah banget teman-teman kalau kalian memiliki taktikal seperti Pragnananda. Gajah D5 menekan pion di petak F7 sekaligus memiliki ancaman makan kuda di petak G6. Ali Reza coba mengelabui Pragnananda dengan benteng F8. Putih gak boleh terpancing dengan buru-buru makan kuda di petak G6. Mengapa? Karena akan ada menteri D4 dan keunggulan akan berbalik untuk hitam. Ia akan mendapatkan gajah di petak D5. Setelah benteng ke petak F8, apa yang harus dilakukan oleh Praknananda, teman-teman. Nah, ini briliannya Praknananda, walaupun usianya masih 17 tahun, ya, 16-17 tahun, teman-teman, tapi dia sangat matang sekali. Dia membuat langkah simple, sederhana, tapi mematikan raja ke petak H1. Langkah menunggu untuk menguatkan posisi ancaman menteri di petak H5. Kita merespon dengan menteri F6, putih D7. Kemudian, Ali Reza Menteri ke petak D6, putih gajah M4. Kemudian hitam beteng B ke petak D8, coba ambil pion D7, langsung dijaga dengan Menteri F5. Sebuah setup yang sangat bagus, setup serangan dari seorang Pragnan Andap. Rames Babu di sini mengunci kuda untuk tidak bisa bergerak dan petak H7 selalu diintai oleh putih. Ali Reza Menteri ke petak A3, mengancam pion G3, Pragnananda raja ke petak h2, menteri makan pion a2, benteng c1 c2 menteri ke petak 4. Langkah mematikan untuk menutup game ini adalah dengan menjalankan langkah h4. Ali Reza menyerah di tangan Pragnananda Ramesh Baru. Inilah kenapa Pragnananda hadir di turnamen ini, teman-teman. Bukan hanya untuk sebagai penghibur atau lumbung poin, justru dia adalah pemain yang harus ditakuti oleh lawan-lawannya. H4, dan setup yang sangat menarik banget dari gajah 4 kemudian menteri ke petak F5, dengan tujuan H5. Apa kesalahan terbesar dari uh, Alireza Firouzja, teman-teman? Kalau menurut aku sih, karena tadi ya, pemilihan uh, menteri ini nih, teman-teman. Ketika menteri ke petak B3, kemudian G3, nah ini harusnya langsung aja menteri ke petak B8 ya, teman-teman langsung ke petak B8. Karena setelah Menteri C7, kemudian Menteri A3, keadaan langsung berubah. Yang ngebuat Reza Firuja di sini langsung membuat kesalahan. Kalau menurut kalian apa, teman-teman? Dan, kalau saya jagoin Praknana Anda untuk bisa memenangkan FTI Crypto Cup 2022 ini, teman-teman. Kalau kalian dukung siapa? Coba kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa dukung aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa nanti malam kita nobar lagi. Jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Dukung terus RL Chess untuk terus berkembang, dukung terus catur Indonesia. Buat kalian yang belum tahu, channel YouTube RL Chess ini adsense-nya sebagian untuk memberikan sponsorship untuk Liga Catur RLCS. Chess untuk para pemain catur junior. Catur Yes Indonesia, jaya bosku.